kami buluh ni idea dia saya nak pakai lemang, buluh lemang yang tak pakai kan. Terus saya ambil buku-buku, makan-makan sedap. Dia punya lembut dia semua okey, lepas tu dia rasa manis buluh tu. Kami perlu memastikan keseluruhan operasi mengikut tata cara yang telah ditetapkan supaya pelanggan menerima produk berkualiti dari pihak gudang. Kampung Masjid Batu, Simpur Besar, Tikam Batu, Kedah. Sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP kedua dan ketiga dilaksanakan, tular kambing buluh bakar dalam kalangan penduduk tempatan yang diusahakan oleh seorang graduan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza Muhammad Sufi Malik. Biasanya, menu istimewa ini boleh diperolehi pada waktu makan tengah hari. Cuma, pada bulan Ramadan lalu, ia dihidangkan kepada orang ramai ketika waktu berbuka puasa. Allahu Akbar, Allah. Kambing buluh ni idea dia time nak bakar lemang. Bakar lemang. Kat lemang taklah banyak lah untuk nak lepas diri nak makan. Yeah. Buluh lemang yang tak pakai kan. Saya sajalah ambil. Dah yang bakar lah. Terus saya ambil bubu-bubu letak tepi lemang masak. Dia pun tak tahu pun saya buat tu. Saya buat tak tahu saya ni buat saja nak buh kan. Lepas tu bila dah ni buka-buka dia tu potong ni lu, koyak lu, koyak macam lemang. Koyak. Makan-makan sedap. Dia punya lembut dia semua okey, lepas tu dia rasa manis buluh tu. Sejam perjalanan dari Tikam Batu, Jeniang adalah lokasi Sufi mendapatkan bekalan buluh. Ramai yang tidak mengetahui negeri yang dikenali sebagai Jelapang Padi ini juga kaya dengan tumbuhan itu. Sebaik menjejak kaki ke mukim berkenaan, kelihatan banyak buluh tumbuh meliar di merata tempat. Muhammad Ridzwan Ishak dan Zaidundin Isa Wahab adalah pembekal buluh utama Sufi. Mereka akan berjumpa seminggu atau dua minggu sekali di sini bagi memenuhi permintaan buluh untuk menu istimewa itu. Jenis yang dicari adalah sama dengan yang digunakan untuk membuat lemang, cuma saiznya lebih besar. Boleh buluh lemang? Saya okey. Besar ni boleh. 10 ketan ni. Saiz 3 orang. Saiz 3 elok lah kita nak buat tu elok lah. Dia boleh kira apa tu? Buluh ni saya. Okey. Saiz kami. Sufi baru sahaja setahun mengenali dua pembekal buluh ini. Namun, mereka kelihatan begitu akrab. Untuk buluh pula, saya ambil dekat Jeniang. Ada seorang pembekal tu. Tapi sebelum nak dapat ke dia tu, banyaklah saya kena hadap tu. Ada hak sebatang RM2.50. Tentu kita duduk viral. Kena ambil juga lah RM2.50 ke apa-apa. Sampai ke satu tahap, ada orang mai pelawar kata, nak tak abang tolong ambil buluh kat hang? Hang bayar duit aita je kan? Kita pun ambil kat dia. Ambil kat dia. Lepas tu dia pun dah tak dan dah nak buat apa semua. Kita terus direct dengan orang Jeniang tu lah. Orang Jeniang tu dia buat. Kita call. Abang nak save yang besar sikit sebab standard lemangnya dia kecil. Sebab standard untuk hak yang ni dia kena besar sikit sebab dia ada tulang apa semua. Kita nak masuk pun senang, kita nak keluar pun senang. So depa dah tahu dah. Saya abang kata abang save 3 ke 4. Okey, jalan. Depa buatlah beberapa tiap petang saya minta.
Boleh buat ayam yang elok dah. Dia tulang tidak apa pun. Ayam tu dia ada tulang. Okay. Oh. Boleh kalau besar dia cantik. Ambil sesuai dah. Tak tahu kata. Kau ni tak banyak arah. Boleh ambil mudah. Dia senang cari. Senang cari. Rizwan dan Zainuddin mempunyai pengalaman mencari buluh lebih sedekat. Menurut mereka, ramai penduduk kampung di sini bergantung nasib dengan pekerjaan ini untuk menampung kehidupan harian selain menoreh getah. Tetapi ia memerlukan kemahiran tertentu. Buluh ni kalau kita salah tebang, dia boleh membunuh, boleh kata membunuh sebab dia buluh tu kalau salah tebang dia boleh main ke arah kita. Buluh tajam. Boleh luka tu biasalah bagi kita kalau luka sikit-sikit jari ni tu biasa lumrah. Lumrah orang kerja cari buluh itu lumrah. Rizwan dan Zainuddin yang masing-masing berusia 41 dan 51 tahun ini sangat bersyukur diketemukan dengan Sufi. Ini kerana biasanya permintaan buluh hanya pada musim perayaan. Tetapi kewujudan hidangan unik Sufi itu membuatkan sepanjang tahun terdapat permintaan buluh. Secara tidak langsung meringankan beban pencarian pendapatan yang umpama Kais pagi makan pagi, Kais petang makan petang. Okay. Saya mengharap dan berdoa supaya perniagaan dia tu berjalan lancar. Supaya rezeki yang dia dapat pun rezeki yang berkat. Dan dapat apa memajukan diri dia dan juga sambil-sambil tu kami pun sama-sama dapat bergeraklah ke depan kan. Kami dapat jaga anak bini. Dia dapat membina empire dia. Saya harap dia boleh berjaya lah dengan dia. Itu doa saya untuk dia. Manakala bekalan daging kambing pula, Sufi akan memperolehinya di pekan berdekatan. Bapa kepada dua cahaya mata ini memilih daging frozen berbanding segar kerana ia lebih lembut dan harganya juga berpatutan. Bahan mentah ini akan dibelinya seminggu 4 kali dan setiap kali sebanyak 20 hingga 50 kilogram. Untuk daging kambing, kalau sebelum ni saya kalau buat kikah memang saya ambil fresh lah. Tapi untuk yang perak ataupun yang buluhnya memang saya kena ambil frozen sebab dia punya, kalau kambing fresh memang terlalu mahal. Memang tak boleh nak jual lah. Boleh jual takut orang pula tak mampu nak beli kan. So saya ambil yang frozen, saya balik, dia pun akan slice kat saya. Balik saya akan suruh maksu saya. Dia ambil upah untuk tu, dia cincang tu termasuk yang dalam buluh. Apabila bahan asas kambing buluh bakar telah lengkap, Sufi akan membersihkannya dengan bantuan pekerja yang terdiri daripada saudara mara. Buluh akan dicuci terlebih dahulu bagi membuang habuk. Titik tolak Sufi membuat kambing buluh bakar ini adalah rentetan perniagaan kambing bakar bersama rakan karibnya Fadil Tarmizi selepas habis pengajian di UNIZA pada tahun 2015. Dengan bermodalkan RM1,000 yang dipinjam daripada kakak Fadil, mereka yang berkelulusan Usuluddin mula berniaga di Pasar Malam dan Bazar Ramadan. Budak Negeri Sembilan, dia abang ada kata, jom kita buat kambing grill lah dekat bazar untuk sebulan ni. Hamil duduk dekat Kedah,
kita stay kat Kedah untuk umur aku, kita buat daripada A to Z. Dia pun main ke Kedah, dia bagi duit ke saya, saya settle barang kat sini, dia pun main ke Kedah. Duduk dengan saya, duduk-duduk dengan saya. Start tu lah buat perak pun dia. Dia duduk sini buat perak, bangkit pagi lah, pergi cari kambing. Biasalah budak-budak bujang kan, bangkit lambat. Saat dia gerak saya, saat saya gerak dia kan. Bagaimanapun, penglibatan Fadil tidak lama kerana perlu pulang ke kampung halaman. Ia diteruskan Sufi sendiri sehinggalah dia mendirikan rumah tangga bersama Fatimah Hanisah Jasmi yang berasal dari Melaka, di mana isterinya kini antara tulang belakangnya. Selain menjual kambing bakar, ketika itu mereka juga menjual kambing perap frozen dengan kaedah penjualan cash on delivery, COD. Kita tanya tukang masak sini, apa ngapo tu, macam mana nak lembutkan kambing. Time tu memang tak tahu apa langsung pasal kambing ni. Lalu masak habis-habisa. Tanya dia macam mana nak buat, nak bagi lembut kambing, nak basuh kambing tu, nak buat bagi sedap tu. Penggunaan bulu begitu sinonim dengan juadah Aidilfitri, lemang. Namun, dengan kreativiti Muhammad Sufi Malik, peniaga kami bakar di Pasar Malam dan Bazar Ramadan, Tikam Batu Kedah, buluh telah digunakan untuk hidangan istimewa kambing buluh bakar dengan resepi tersendiri. Difahamkan ramuan penyediaan daging dan kuah menu itu adalah air tangan Sufi sendiri, hasil daripada sifatnya yang ringan mulut, belajar daripada orang kampung dan pelanggannya. Penjualan tidak terhad kepada daging kambing sahaja. Turut dihidangkan adalah daging lembu dan ayam. Kita tanya tukang masak sini, apa ngapo, tanya dia macam mana nak buat, nak bagi lembut kambing, nak basuh kambing macam mana, nak buat bagi sedap macam mana. Dia habak sikit, lepas tu kita tanya kawan-kawan kita yang biasa buat kambing golek tu, buat macam mana perak dia, lada hitam macam mana, macam mana. Dia habak, kita campur semua, kita buat, okey. Kita meniaga bazar, time meniaga bazar tu, yang bestnya sekejap lagi ada orang main makan, esok tu dia akan main habak. Adik, hang punya kambing ni, elok hang bubuh ni sikit lah, hang bubuh bahan ni sikit-sikit lah. Lepas tu kita balik, kita buat. Buat pun lagi, okey. Lepas tu sekejap ada orang ambil, hang kena bubuh ni sikit lah, ni sikit lah. Kita buat, upgrade. Sampai keluar, sampai ni, boleh sama-sama. Maksudnya resepi tu, saya dengan Fadil Tamiti lah. Daripada asal tadi tu, asal yang buat. Daging yang telah siap diisikan ke dalam buluh bersama kuahnya akan diperap selama 2 jam sebelum dibakar. Penyediaan bahan masakan berlaku serentak di rumah Sufi dan ibu bapanya yang hanya berjarak 500 meter. Di rumah orang tuanya yang bertentangan dengan warung makan Sufi, ibunya masih tak saat akan membantu menyediakan makanan lain yang akan dimakan bersama kambing buluh bakar. Masita sangat berpengalaman dalam dunia perniagaan makanan secara kecil-kecilan sejak puluhan tahun dahulu. Maka tidak hairanlah minat berniaga dan memasak Sufi diwarisi daripada ibunya. Kemana tumpah kuah kalau tidak ke nasi? Mak,
masa dia mengaji kecil-kecil tu pun dia pergi sekolah ke mana dia tolong meniaga nasi lemak, dan masuk U pun dia meniaga nasi lemak. Dia pandai, dia buat kerja apa yang berkenaan dengan meniaga lah. Lama kemahiran masak daripada, bukan daripada sekolah rendah, dia daripada masa duduk U lagi lah kan. Kalau dia nak apa-apa dia telefon makcik tanya ibu, okey masak contohlah buat sambal kan, dan dia akan telefon makcik, ibu sambal ni buat macam mana jualnya kan. Lepas tu makcik abad lah sekarang. Kini Masitah tidak lagi berniaga sendiri. Dia mencurahkan usia emas membantu anak sulung daripada tiga cahaya matanya menjayakan perniagaan sufi. Melalui penyediaan sambal tempe ikan bilis, idea daripada isteri sufi, Fatimah Hanisah Jasmi. Jam 3 petang. 4 jam lagi sebelum masuk waktu berbuka puasa. Unggun api mula dihidupkan. Sebatang demi sebatang buluh berisi daging kambing, lembu dan ayam bersama kuah perapan disusun di tempat bakar. Untuk ia betul-betul masak memerlukan 45 minit. Kambing buluh bakar ini tidak hanya boleh dimakan di gerai sufi. Bagi yang ingin menjamunya di rumah, perkhidmatan pembungkusan bersama buluh disediakan. Kaedah ini penting bagi mengekalkan aromanya. Apabila semakin hampir dengan waktu berbuka puasa, turut sibuk di gerai adalah Muhammad Muslim Mansur, empunya tapak gerai. Muslim juga berniaga di pasar malam dan bazar Ramadan dengan menjual pelbagai jenis air minuman. Dia antara orang yang bersama-sama menjayakan perniagaan kambing buluh bakar sufi. Selalunya kalau nak buka kedai ni memang 10,000 ke atas lah kan. Kita model tak ada banyak tu. Kita fikir. Teringat Muslim. Muslim pun dia pasar malam kot. Kita tanya dia, kata, ni tanah depan rumah ni okey ke? Kita kata, okey nak buat apa? Jadi kita buat kambing buluh lah. Nak buat ayam. Dah tanah dia kan, kita buat ayam. Kata, okay. Hari first tu saya buat, saya abad kepada Muslim. Kata, aku nak buat 30 batang ni Muslim. Hang panggil lah member-member hang, abang 10 batang, 20 batang lagi untuk member aku. Dia pun panggil, saya pun panggil. Panggil-panggil main, dia pun telah ambil gambar apa semua, tengok. Pum, meletup barat. Di warung ini, Muslim juga menjual bihun sup dan laksa masakan isterinya. Ia juga menjadi rebutan orang tempatan kerana keenakannya yang luar biasa. Satu menu demi satu menu dihidangkan kepada pelanggan yang dinanti-nantikan adalah kambing buluh bakar. Sebaik sahaja azan berkumandang, pengunjung menjambu dengan penuh berselera. Ditemani kerlipan lampu pelita. Muhammad Sufi Malik menyimpan cita-cita besar. Satu lagi niat untuk berkongsi rezeki sekiranya perniagaannya berkembang maju pada suatu hari nanti. Setiap cawangan tu kita bagi budak kerja yang setia dengan kita ni, yang boleh buat kerja A to Z ni, kita bagi dia duduk
duduk satu cawangan tu bagi dia rasa macam mana jadi bos. Jadi bagi dia rasa macam mana pening kepala jadi bos ke apa tu. Maksudnya depa ni dah boleh apa orang kata manage depa punya cawangan tu. Ha, tu dah kira cantik tu. Maksudnya depa pun taklah lari ke nak kerja lain apa kan. Buluh, banyak kegunaannya baik sebagai sumber perabot mahupun bahan masakan. Melalui kreativiti Muhammad Sufi Malik yang minat dalam dunia perniagaan makanan, buluh telah digunakannya untuk menghasilkan menu istimewa, kambing buluh bakar. Namun, perniagaannya kini terpaksa diberhentikan sementara ekoran wabak maut yang semakin mengganas. Yang masih diteruskan adalah kambing perap frozen secara cash on delivery, COD. Semoga rezeki yang dikongsi beramai-ramai ini akan beroperasi semula seperti biasa pada masa hadapan. Antara pelanggan terpenting Farmaniaga ialah klinik dan hospital kerajaan. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan Khairul ini amat penting. Kami cek terlebih dahulu nama barang, expiry date dengan batch number. Cek terlebih awal sebelum hantar ke hospital farmasi atau klinik. Sabak Bernam, Selangor. Seperti hospital lain, unit farmasi Hospital Tengku Ampuan Jemaah merupakan nadi kepada perkhidmatan kesihatan di sini. Pegawai farmasi terlatih perlu memastikan semua pesakit mendapat ubat yang tepat mengikut pesanan, berkesan, selamat dan mencukupi. Lama sampai ya. Selain itu, mereka juga wajib memberikan penerangan yang jelas serta mudah difahami tentang cara pengambilan atau penggunaan ubat yang dibekalkan. Ini penting agar penyakit yang dihidapi pesakit dapat diuruskan dengan berkesan. Semuanya bermula di sini, di bahagian farmasi logistik. Bahagian ini bertanggungjawab memastikan bekalan perubatan sentiasa mencukupi dan menjamin pengurusan perolehan sentiasa teratur. Farmasi logistik Hospital Tengku Ampuan Jemaah diketuai Kuan Wai Hong. Wai Hong dan pekerja di bawah seliaannya perlu mengharungi cabaran mengawal perbelanjaan, meningkatkan kepatasan operasi dan memenuhi kehendak pelanggan dalam menguruskan stor farmasi logistik ini. Di sini kami mempunyai pegawai farmasi dan juga pembantu tadbir ya, dengan beberapa orang staf sokongan ya, yang membantu dalam menguruskan dari segi perolehan dan juga pengurusan stok lah ya, stok ubat dan juga stok disposable item lah ya, contohnya PPE. Kami akan buatlah ya perolehan berdasarkan kepada inden dan juga berdasarkan kepada keperluan ya daripada end user untuk stok-stok ubat kami lah ya. Saban hari ini tugas Wai Hong memeriksa bekalan ubatan di stor farmasi logistik bersama pegawainya. Pemeriksaan harian ini dilakukan bagi memastikan kesemua bekalan ubatan yang diperlukan mencukupi. Bekalan di sini akan dihantar kepada dua unit farmasi hospital, iaitu farmasi pesakit luar dan farmasi bekalan wad. Pengurusan berkesan dan cekap dapat memastikan tiada pesakit yang tercicir dalam mendapatkan ubatan diperlukan. Teknik penandaan menggunakan kad berisi maklumat bekalan memudahkan pemantauan stok di sini. Tante-tante itu actually adalah salah satu amalan ataupun inisiatif lah kami lah ya untuk memudahkan dari segi penyimpanan dan juga pencarian stok lah ya. So berdasarkan kepada nombor-nombor itu kami dapat lah ya trace dengan lebih laju lah ya kedudukan stok itu supaya
proses penyimpanan dan juga proses pengeluaran stok itu dapat dilakukan dengan pantaslah untuk memenuhi keperluan pelanggan kami lah. Sementara itu, 120 km dari Hospital Tengku Ampuan Jemaah di Bukit Raja, Selangor. Di sini terletaknya gudang Farmaniaga Logistik Sendirian Berhad. Anak syarikat Farmaniaga Berhad, pembekal produk farmasutikal terbesar negara. Seiring dengan peredaran zaman, gudang yang berkeluasan 120,000 kaki persegi ini sekarang dilengkapi teknologi terkini bagi melancarkan operasinya. Antaranya Automated Storage Retrieval System atau ASRS, satu sistem kren yang beroperasi secara automatik. Ia gabungan peralatan berat dan sistem komputer yang mampu menyusun serta mengambil pallet yang memuatkan kotak bekalan stok. ASRS mampu melakukan tugas ini dengan pantas dan tepat dengan syarat input lokasi stok dimasukkan dengan betul. Ia meningkatkan produktiviti keseluruhan operasi gudang ini sejak penggunaannya diperkenalkan. Gabungan sistem automasi penuh dan kudrat serta pengetahuan pekerja gudang juga membolehkan pengurusan sistem bekalan berjalan dengan lancar. Kami perlu memastikan keseluruhan operasi mengikut tata cara yang telah ditetapkan. Seperti yang kita tahu, mengenali produk-produk ubat atau pharmaceutical ini adalah perlu memenuhi segala requirement yang perlu ditetapkan, iaitu amalan edaran baik. So, jadi setiap proses penghantaran perlulah memenuhi tata cara dan kualiti yang telah ditetapkan supaya penerimaan di pihak pelanggan menerima produk yang berkualiti dari pihak gudang Farmaniaga. Khairul Hasni Hafiz Paramasivam, salah seorang pekerja di gudang ini. Memulakan khidmat 4 tahun lalu, dia seorang kelindan di bahagian pengangkutan Farmaniaga Logistik. Memeriksa bekalan bahan farmasutikal yang akan dihantarnya, salah satu tugas Khairul. Amanah ini dijalankannya sebaik mungkin bagi memastikan kelancaran pergerakan produk dari gudang ke lokasi pelanggan. Antara pelanggan terpenting Farmaniaga ialah klinik dan hospital kerajaan yang memerlukan bekalan ubatan yang pelbagai. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan Khairul ini amat penting. Sebelum menghantar ke hospital, kartu farmasi atau klinik, kami cek terlebih dahulu nama barang, expiry date dengan batch number. Cek terlebih awal sebelum hantar ke hospital farmasi atau klinik. Dengan kapasiti penyimpanan produk farmasutikal sebanyak 12,000 pallet, operasi gudang ini memerlukan ketepatan jitu untuk memastikan kelancaran pembekalan. Selain di sini, gudang serupa juga turut berdiri di Sabah, Sarawak, Pulau Pinang dan Seksyen 15 Shah Alam bagi memenuhi permintaan pelanggan yang semakin bertambah. Kita perlu committed dengan kerja kita supaya segala proses yang telah kita buat dan patuhi memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bekalan produk farmasutikal di Farmaniaga Logistik Cawangan Bukit Raja selalunya tidak kekal lama di gudang ini. Usai mendapat pesanan daripada pelanggan, bekalan akan dihantar ke lokasi serata semenanjung Malaysia. Adakalanya, lokasi penghantaran bekalan terletak di kawasan luar bandar yang terpencil. Oleh kerana itu, pembungkusan bekalan ubatan perlu dilakukan dengan berhati-hati. Balutan gelembung digunakan bagi memastikan produk tidak rosak dalam perjalanan ke destinasi. Ia kemudiannya dikedap rapi oleh pekerja di sini. Kesemua proses ini memerlukan usaha sama unit berbeza di gudang ini. This is the team effort actually. Bukan adalah satu pencapaian individu. So kami bekerja di gudang secara teamwork. So segala pencapaian yang diperolehi adalah pencapaian bersama. Pada yang sama, kita perlu committed dengan kerja kita supaya segala proses yang telah kita buat dan patuhi memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Bagi Khairul sendiri sebagai kelindan, dia perlu menyedia serta membuat pemeriksaan akhir stok yang bakal dihantarnya nanti.
Hari ini, dia bersama-sama rakan pemandunya ditugaskan menghantar bekalan ubatan ke Hospital Tengku Ampuan Jamaah, Sabak Bernam. Selepas memastikan kesemua stok tersedia, Khairul kemudian menurunkan tanda tangan sebagai insan yang mengambil tanggungjawab memastikan ubatan sampai kepada penerima. Usai dokumentasi sebelum berlepas, Khairul dan pemandu akan menyusun rapi kotak berisi produk farmasetikal yang akan dihantar mereka. Seperti penghantaran lain, sebagai kelindan hari ini, Khairul akan menemani pemandu lori dalam melunaskan amanah mereka. Penghantaran berpasangan ini sebahagian prosedur normal yang diwajibkan pihak syarikat bagi memastikan keselamatan pekerja terjamin. Polisi pemandaga penghantaran barang, kita orang mesti ada satu driver, satu kelindan. Setakat ni setiap kali keluar kalau outstation memang kita orang akan standby untuk tukarlah, untuk driver akan tukar, tak mesti dia akan bawa seorang sampai ke. Contoh kalau pergi macam Terengganu 8 jam 9 jam kita pun tak akan tukarlah. Kenapa? Salah satunya risiko tinggilah, seperti macam mengantuk, takut tak cukup rehat. So kita akan tukarlah. Terletak lebih 120 km dari Bukit Raja, Sabak Bernam, daerah paling utara negeri Selangor. Bersempadan dengan negeri Perak, tanggungan kesihatan awam daerah dengan populasi lebih 100,000 orang ini digalas Hospital Tengku Ampuan Jemaah. Selepas 2 jam, lori yang dinaiki Khairul bersama pemandu tiba ke destinasi mereka. Mereka mampu menghela nafas lega. Tiada insiden tidak diingini berlaku sepanjang perjalanan. Hari sudah menginjak petang. Mereka perlu melengkapkan penghantaran bekalan dengan segera sebelum waktu bekerja tamat. Farmasi logistik menjadi lokasi akhir penghantaran stok ubatan di bawah Khairul dan rakannya hari ini. Pegawai farmasi di sini sudah biasa berurusan dengan mereka. Namun begitu, penghantaran ke tangan penerima bukan pengakhiran tugas Khairul di sini. Stok yang dibawa perlu diperiksa bagi memastikan ia sama dengan pesanan yang dibuat farmasi logistik tempoh hari. Penerimaan bekalan ubatan di stor farmasi ini saban hari berbeza mengikut keperluan semasa pihak hospital. Sebenarnya dia bergantung kepada pesanan kami lah, ya. So kalau katakan pesanan kami banyak, so kemungkinan setiap hari juga kami akan terima stok daripada pembekal jugalah, ya. Dari segi pembekal, memang ada beberapa pembekal lah, ya. Dan salah satunya adalah daripada farmer niaga lah. Biasanya kalau pembekal diterima stok, kami akan terima lah, ya, di store farmasi ni lah, ya, store perubatan ini. So selepas kami terima, kami akan tanda tangan semua dokumen yang berkaitan. Selepas tanda tangan itu, kami akan buat susunan, ya. Sebelum susunan itu, kami akan buat semakan dulu untuk pastikan kuantiti dan juga jenis item itu adalah tepat, ya, betul. Selepas itu kami akan susun dalam stok ubat kami lah, ya. So untuk stok ubat ini, dia punya syarat penyimpanannya adalah dalam suhu kurang daripada 25 darjah Celsius lah, ya. So suhu memang akan dipantau setiap hari. Dan setiap stok itu kami akan rekod menggunakan sistem dan juga menggunakan kad petak lah, ya, kad petak secara manual untuk kita pastikan kuantiti dan juga batch number adalah tepat, ya, dengan stok fizikalnya lah. Stok ubatan yang diterima farmasi logistik kemudiannya akan dibahagikan mengikut kuantiti diperlukan pesakit. Pembahagian ini perlu mengikut data dan statistik semasa. Ia bagi mengoptimumkan pemberian bekalan ubatan yang telah dibeli kepada pesakit. Farmasi utama sana dia akan buat perancangan, dia akan sebenarnya inden sebulan sekali, ya. So kami akan kira lah berdasarkan kepada penggunaannya dan juga trend preskripsinya, and then kami akan issue out stok itu ke depan berdasarkan pola itulah, trend itulah. Bekalan ubatan penting bagi memastikan kesihatan awam penduduk setempat terjamin. Oleh sebab itu, proses pembekalan produk farmasetikal perlu berjalan seiring zaman bagi memastikan stok ubatan dapat sampai dengan selamat ke tangan yang memerlukan. Gabungan teknologi dan tenaga empat kerat wadah paling ampuh
yang dapat memastikan kesemua ini dapat berlaku, tidak kira waktu dan situasi.